ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَّ مِنْكُمَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Wa amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian mahkota yang tercampakkan Masjid Mu'az bin Jabal yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena Allah telah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dan merupakan sebuah takdir yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz bahwa sesungguhnya kita tinggal menjalankan takdir saja. Adapun mungkin kesulitan kita berjumpa ini sebenarnya bukan karena mobilisasi dalam kaitan ceramah kemana-mana, tidak. Cuma karena memang kami berada di tempat yang acap kali aktivitas kami ini tersentuh dengan macet. Ya, Jakarta Bogor tiap hari, apalagi si Ustadz kan harus pakai motor kemana-mana ya. Jadi kadang-kadang sulit untuk kita bersuat. Namun ana yakin sekali, dimanapun kita berada, Allah akan ikat hati kita dengan kemuliaan manhaj salafus saleh ini. Semoga Allah muliakan kita dunia dan akhirat insyaAllah. Jamaah yang Allah muliakan, wallahi sampai saya datang tadi saya sempat bertanya, ini mahkota yang tercampakkan maksudnya apa, saya bilang. Karena saya gak paham. Jujur, baru masuk ke saya, ini adalah orang tua, Ustaz. Subhanallah. Kalau memang orang tua diidentikan dengan mahkota yang tercampakkan, wallahi, kalau ada kemuliaan di atas mahkota, itulah orang tua kita. Tidak ada pemandangan paling indah di muka bumi ini melebihi memandang Ka'bah. Karena cuma Ka'bah benda yang kita lihat sambil berdoa. Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bis salam. Dan yang kedua adalah wajah orang tua kita sendiri. Ayat mengukir kalimat indah, wahfid lahuma janahadulli minar rahma wa qurrabirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang tak berganti kata dan kalimat walaupun barzah memisahkan kita. Kalau kita mendoakan teman kita mungkin umum ketika dia mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi orang tua kita tidak, tetap katakan rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini kalimat kama rabbayani, hak seorang anak yang merasakan cinta orang tuanya.
Tidak sembarang orang bisa mengatakan kama rabbayani. Makanya untuk bisa anak mengatakan kama rabbayani, tentu dia harus merasakan indahnya kasih sayang tersebut. Makanya Islam menggiring kita untuk paham bahwa salah satu bentuk dosa yang paling besar dalam Islam adalah syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dalam ayat Allah firmankan urutan takdir. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumu khauf wa qul lahum qawlan karima. Masyaallah. Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada, takdir. Sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar dan dirubah. Karena ada takdir yang bisa dirubah dengan doa, tapi ini tidak. Allah telah takdirkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah. Target hidup dan kita tercipta karenanya. Allah inginkan kita hidup ini untuk la ilaha illallah. Itu qada, takdir sudah. Makanya kalau nanti kita lihat ada orang yang bisa durhaka sama orang tua, ya tentu perlu dibahas tahapan tadi. Ya, kelihatannya dia sholat, kelihatannya dia berbuat baik, kelihatannya dia orang yang mengamalkan semua perintah dan menjauhkan larangan, tapi sama orang tuanya dia gak dekat. Ya Allah, mahkota yang telah Allah berikan karena ibadah yang dia lakukan, bak mahkota yang dia campakkan. Apa arti kemuliaan hidup? Apa arti pujian kehebatan yang pernah Allah orang pujikan kepada kita kalau hubungan kita buruk sama orang tua? Tidak ada artinya. Entah bagaimana cara dia belajar, hafalan Qur'annya tidak membuat hatinya lembut, hafalan hadisnya tidak membuat dia mengerti bahwa Allah ciptakan dia melalui dua orang tuanya, yang ada menjadi hakim buat kedua orang tuanya. Banyak ikhwan, akhwat yang sudah ngaji kadang mengeluh, ya Allah Ustaz, setelah saya mendalami sunnah dan menjadi ahlu sunnah wal jamaah Ustaz, ujian yang pertama kali kami rasakan dari orang tua kami sendiri Ustaz. Aduh Masya Allah, berat sekali, kami dicaci, kami dimaki, mereka ngomel sama kami karena perubahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Suami berjanggut, celananya sudah ndak isbal, istri pun kerudungnya panjang, bahkan menggunakan hijab. Masya Allah. Orang tua kami mengatakan masuk aliran sesat. Bingung saya. Pegangan kalau bingung ya. Kenapa mesti bingung? Ya iyalah Ustaz. Di satu sisi kami melakukan sebuah perintah, menjauhkan larangan Allah. Tapi kemudahan gak kami rasakan? Oh tidak. Cuma mengemas kalimat. Jangan disatukan karena ada dua hal yang berbeda. Di satu sisi engkau orang yang belajar dan secara ilmiah kau paham ilmu sehingga kau menerima. Sementara orang tuamu mungkin pendidikannya tidak seperti kamu sehingga dia tidak ilmiah. Dan orang tuamu adalah menganggap kamu anak sampai kapan juga. Tua bangka kau dipandang anak, tua bangka kau dipandang cucu, anak kecil kau di mata orang tuamu. Anak boleh manggil kita abi, abuya, bapak, ayah, papa, atau apalah. Tapi tetap orang tua manggil kita, nak, kemari nak. Yang merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga menjadi sebuah nasab. Nasab itu nikmat. Karena kita jelas turunan siapa. Dan kita tahu untuk siapa kita berdoa. Dan paling enggak kita pernah merasakan kucuran doa ketika kita belum paham kita didoain. Karena ketika kau hakimi orang tuamu, kau katakan tak memiliki kebaikan itu orang tua, salah. Ya Allah ya Karim, nanti ketika kita jadi orang tua kita baru paham itu. Ya, kalau belum merasakan jadi orang tua kita enggak paham itu. Banyak kekecewaan yang dipertontonkan oleh anak-anak kita, tapi kita siapkan maklum melebihi kesalahan yang dia lakukan. Orang tua pun melakukan seperti itu. Maka ketika ayat dikatakan wabil walidaini ihsana,
wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu berbuat ihsan. Ihsanan bukan salihan, bukan thayyiban, tapi dikatakan ihsanan. Kita tahu yang namanya ihsan ini anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tara walakinallaha yarak. Level agama yang tertinggi ya ihsan. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Untuk orang tuamu seperti ini. Ada tidak ada orang tuamu, maka kau wajib berbuat kebaikan. Kenapa? Yang kau bawa nama orang tuamu, gitulah. Karena boleh jadi kau bermaksiat di Kendari, kau berasal dari pulau yang lain, aman orang tua enggak tahu. Iya, tapi kan nasabmu tidak hilang. Dan nasab ini nikmat. Orang tua enggak melihat, cuma kau buruk-burukkan nasabmu. Cacatlah silsilahmu. Wa yadubillah wa na'usubillah. Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Melatih diri untuk paham bahwa hidup ini hanya untuk Allah. Dan hidup ini mempertontonkan kemuliaan hasil pendidikan orang tua. Ihsan adalah kebaikan yang kadang-kadang kita enggak menuntut orang lain tahu. Bertanyalah seorang pemuda ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Tuh. Ini pemuda datang ke Rasul, dia izin berzina. Apa kata Rasul? "Salaita ya akhi, udah salat belum?" "Lama, salli, salli." "Salat dulu." "Pantesan mau zina, belum salat." Habis sholat datang lagi ke Rasul. "Sudah sholat Rasul, izinkan aku berzina." Waduh. Dulu pun ada orang yang sholat berzina, apalagi sekarang. Apa kata Rasul? "Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina?" "Ya malu sebagai cucu." "Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina?" "Malu sebagai anak." "Kelak anak cucumu pun malu memiliki kau sebagai ayah, kau sebagai kakeknya." Masya Allah. Jadi perasaan yang dihajar sama Rasul. Kenapa? Karena kamu punya nasab, silsilah. Walaupun ulama mengatakan terkadang sejarah dimulai dari dirimu sendiri, namun nasab ini gak akan pernah hilang sampai kapan juga. Maka kalau Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum auf. Kalaupun salah satu di antaranya atau keduanya sudah dalam kondisi tua renta, fala takul lahum auf. Jangan pernah berkata uf. Ini uf, banyak ulama bicara tentang masalah uf di sini. Tapi dalam bahasa Arab lebih diterjemahkan mengambil napas ketika dipanggil atau diperintahkan. "Subhan, iya mah, tolong ambilkan air putih." "Ya, tuh uf tuh." "Iya, cuma pakai ambil napas dulu." Kan orang tua kadang-kadang gak paham. Kita lagi baca belum selesai. Kita lagi nerima telepon, oh Masya Allah. Kadang-kadang kita mau ngajar juga, dia gak tahu kondisinya, betapa macetnya jalan seperti apa. Bukan hal yang mudah berhadapan dengan ribuan manusia. Ini satu kepala lawan seribu kan gak mudah sebenarnya gitu loh. "Ya Allah, udah mau jalan mak, ya tolonglah." "Iya, tuh tuh." Apalagi lebih dari itu gitu loh. Ya kenapa? Kenapa pakai bahasa apa? Seandainya keduanya sudah tua atau salah satunya. Ya artinya orang yang sudah tua ini kan sudah banyak kekurangan. Ya. Orang tua ini sudah banyak kekurangan, bukan banyak kelebihan. Kelebihan sudah pasti, tapi kekurangan lebih dari itu. Makanya kalau sudah bicara usia 40, falamma balagha asuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati ini tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Kitanya yang harus nauin
Orang tua kita pasti sudah di atas 40 umurnya. Nah, kita yang sudah usia 40 saja Allah nasihatin dalam surat Al-Anfal ayat 15 ya. Allah katakan dengan tegas bahwa kalau sudah usia 40 falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni, secara pribadi kamu belajar. Katakan kepada Allah, minta kepada Allah, auzi'ni, ajarkan aku ya Allah. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ajarkan kepada aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Syukur, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan padaku. Wa 'ala walidayya. Dan bersyukur atas nikmat yang kau berikan pada kedua orang tuaku. Suruh belajar. Karena kamu sudah mulai tua, bukan muda lagi. Puncak umur sudah kau lewati. Usia 40 itu puncaknya umur. Falamma balagha asudda. Sehingga kalau nanti 41, 42, 43 terus ke bawah, wallahi ini kita makin gak sempurna. Nah, orang tua kita sudah melewati fase 40 tuh. Saya suka bilang di kajian YouTube, ada fase di mana kita bicara dengan model pembicaraan yang berbeda. Orang kalau masih anak-anak bicara balita lah. Bayi 5 tahun, 7 tahun ke bawah namanya balita masih lah. Tapi kalau bahasa kita balita bayi 5 tahun lah. Itu obrolan bayi 5 tahun itu yang diomongin semua adalah milik aku, punya aku, punya aku nih, punya aku gitu ya. Nanti kalau sudah meranjak usia 10 tahun itu ya, yang dibicarakan itu apa yang dikasih sama ayahku, abiku, umiku. Ini aku diberi nama umiku lagi, ini punya aku dari abiku. Terus memiliki sesuatu. Fase balek sampai umur 15 tahun tuh. Nah, saya gak tahu udah kondisi anak-anak 15 tahun di sini nih. Kid zaman now. Ya. Saya gak tahu di Kendari, saya baru pernah ke Kendari nih. Kalau di Jakarta dan seputarnya kid zamanau ini Ustaz, Masya Allah. Umur 15 tahun ini sudah bisa melakukan macam-macam tapi dengan gaya kekanak-kanakan. Allah, apa loh, loh. Bukan lu, loh. Agak di action-actionin bahasanya. Abis semua dicoba gaya tuh seumuran gitu tuh. Nanti udah masuk umur 25 tahun berikutnya tuh fase di mana yang dibicarakan tentang masalah kuliah, kampus. Masuk umur 25 baru bicara kerjaan. Oh, macam-macam deh. Nanti umur 30, 25 sampai 30 yang diomongin masalah pegangan hidup bukan pandangan hidup lagi. Masalah nazar yang diomongin, betul ya. Kalau enggak nazar, ta'aruf jadinya mah kagak gitu ya. Susah Jones, yeah. Abu Nazor. Enak ente mau di Nazor mulu, gak jadi-jadi. Ya umur 30 tuh kita bicara anak lah tuh. Sampai gak berasa umur 35 menjelang 40. Nah biasanya kalau umur 40 udah jarang ngomong macam-macam. Yang diomongin merek herbal biasanya. Ya, gak usah angkat tangan udah ya, ya ketahuan lah. Baru mulai itu, wah habis habatus sauda bagus nih. Madu. Semua ngambil madu, betul? Sampai-sampai orang semua berusaha untuk memeras madu. Masya Allah. Umur 40 yang diomongin, madu aja madu. Bahkan satu orang ini bisa berani melawan 4.000 lebah untuk mengambil sebotol madu. Masya Allah. Demi madu sebotol. Tapi gak ada satu orang pun berani bawa madu ke rumah. Betul. Ada sendal dari atas, sendal tuing kemarin. Subhanallah. Ya fase, udah umur 40 kesana udah yang diomongin. Kalau enggak merek obat, bicara zikir, ada zikir yang bagusan, enggak zikir bagusan. Ya memang fase, masa kita akan ngalami itu. Orang tua kita ngalamin itu. Makanya kata ayat wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara
ahaduhuma au kilahuma. Kalau orang tuamu sudah kibar, sudah tua, sudah renta, atau keduanya, tolong jangan pernah mengatakan ah, oh, cih, dan lainnya. Atau mengeluh ketika dia menginginkan sesuatu. Karena orang sudah tua semuanya mau. Apa juga pengen lawang kembali ke anak kecil semuanya mau. Anak kecil semua mau. Dan lucunya itu nunggu tamu dulu baru mau. Dan waktu gak ada tamu itu sukro. Di toples, di atas meja, gak disenggol. Apalagi keripik. Betul. Heran kalau tamu datang langsung tuh anak nyeredeng nempel di kita. Mau entu, entu. Nah lu gak minta ada tamu baru mau katanya. Itu penyakit tuh. Orang tua sama. Tadi gak manggil Abi, Umi tadi gak manggil. Kenapa nunggu temen datang dulu baru manggil. Kita gak paham tuh. Kenapa sih? Ternyata dia cuma pengen eksis. Sama sama anak-anak. Dia cuma pengen eksis, pengen dibilang, ah ini sih sayang, ini anak aku nih yang nomor satu. Masya Allah ya, langsung kabur udah. Abi Umi juga begitu, tadi gak batuk. Pas ada tamu, sampai kita ngomong ada jedahnya mulu, ada jedahnya ini ya. Panggil Abi, sini Bi. Ini pejuang dalam hidupku ini. Masya Allah. My king, my hero. Masya Allah. Kelihatannya sudah renta dia. Masya Allah. Orang yang pernah berusaha tanpa diminta. Inilah ayahku. Cukup katakan begitu. Atau kenalkan orang tua kita sama teman-teman kita. Supaya mereka tahu bahwa ada kebanggaan dalam hidup. Karena bagian nyawa kita. Apa artinya hidup di atas dunia? Semua kita miliki. Kalau hubungan kita gak baik, apa gunanya? Makanya banyak sekali hikayat tentang kemuliaan-kemuliaan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, orang-orang yang Allah muliakan dengan aplikasi ilmu. Bukan cuma sekedar hafal Quran dan sunnahnya, bukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum khiyarukum linnisaikum." Yang paling baik di antara kalian, beliau bicara di hadapan sahabat loh. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang beliau katakan khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan wanita-wanita kalian. Ulama menerjemahkan kalimat wanita di sini ibumu, istrimu, anak-anak perempuanmu, adik kakak perempuanmu. Orang laki jangan pernah merasa bangga bisa menang sama perempuan. Karena hidup bukan kalah atau menang, bukan. Perempuan juga sama, jangan aji mumpung mentang-mentang laki gak bisa kasar sama perempuan, terus dibikin takut. Bu, jangan cetak suami takut sama ibu. Suami yang takut sama istrinya, gak akan pernah bisa bawa keluarga ke surga. Karena gak mungkin. Seorang pemimpin ini betul-betul harus punya agenda hidup jelas membawa istri dan anak-anaknya. Kebayang gak kalau takut dengan anak dan istrinya? Kalau khawatir tentang kekurangan yang mereka miliki antara kita dengan Allah silakan. Tapi kalau sampai disetir apa kata Nabi? Lan yasluh lirajul idza amarathu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau perempuan yang mimpin. Tuh. Ini bahtera ini oleng bro, kapal goyang, Masya Allah. Ya, bukan masalah kalah atau menang, bukan. Makanya dulu zaman Umar Ibn Khattab, ada seorang laki-laki yang pegel ngadepin bini yang cerewet. Galak ya selebar jagat, Masya Allah. Waduh, kudu nanya sama khalifah kalau begini nih. Dia datang ke Umar Ibn Khattab. Dari depan rumah dia lihat Umar lagi diem aja. Bininya lagi nunjuk-nunjuk ngomel. Oh sama juga gitu ya. Dia pulang, Umar panggil, "Oi, sini." Ini maaf saya kemas bahasa biar gampang nangkep ya karena kita enggak mendetailkan, ya. "Kenapa kau datang kau kembali?"
Ya dia ceritakan, saya datang kepada kamu wahai khalifah, tujuannya pengen nanya solusi. Punya istri di rumah ini galak. Kira-kira ada obatnya gak bisa bikin dia gak galak? Datang kemari sama gitu. Apa kata Umar? Ya, ya kenapa aku tidak membalas apa yang dia lakukan? Karena yang ku ketahui bahwa dia telah melahirkan anak-anakku, cukup untukku. Sehingga Umar mempertontonkan kelemah lembutan untuk melihat kebaikan bukan keburukan. Iya, kan agenda yang kau miliki. Agenda yang kau miliki, kau yang memiliki agenda. Kau yang tahu meletakkan wanita mulia ini, bak tulang rusuk yang bengkok di tempat yang kosong dari bagian tulang rusukmu, letakkan dia. Jangan rubah dia, jangan rubah fungsi dia. Kalau memang dia tulang rusuk, jangan kau bikin dia jadi tulang punggung. Jangan kau jadikan dia tulang kaki dan tulang lainnya, jadikan dia tulang rusuk. Bagian dari tulang-tulang yang melindungi perutmu, tubuhmu. Karena dia tercipta untuk itu. Wanita perlu paham, dia dilindungi. Dan dia melindungi. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Dia itu pakaianmu. Kalau dia sudah jadi pakaianmu, kamu jadi pakaian dia. Sehingga yang diperintahkan apa? Perempuan harus menjadi pakaian suaminya. Bagaimana dia masuk surga tanpa perlindungan suaminya? Tidak mungkin. Lihat indahnya Islam. Makanya ketika Al-Quran mengatakan bahwa wa in jahadaka ala tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Dalam muamalah sama orang tua kita sampai levelnya dia mengajak kamu berbuat dosa, berbuat syirik, berbuat kufur. Fala tutihuma. Bukan wala tutihuma, fala tutihuma. Kalau wala ada jeda dan fa lebih cepat. Cepat ambil sikap, jangan patuh. Karena levelan yang pertama Pak, Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tapi kalau dia sudah memerintahkan kita berbuat kufur, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Kamu sudah enggak punya hak, ilmu pun enggak layak dibahas dalam hal ini. Kenapa? Karena berbuat kufur. Hatta orang tuamu yang ngajak kamu berbuat kufur. Cuma lihat terusan ayatnya. Ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Baru pakai bahasa wa sahib. Kalau tadi fala tutihuma, cepat jangan patuh. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Kenapa wa dengan fa di sini Ustaz? Karena memang untuk menjadikan orang tua sahabat yang dia mengajarkan keburukan sama kita bukan hal yang gampang. Bukan hal yang mudah. Diselah dia mencibir penampilan kita, diselah dia tidak suka dengan apa yang kita lakukan, kita disuruh patuh tuh enggak mudah. Apalagi menjadikan dia sahabat pun tidak mudah. Cuma kalau kita yakin tahapan belajar yang betul, kita akan mengerti nanti. Bahwa ada kemudahan yang Allah janjikan. Ada cahaya yang membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yutikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Allah yang bilang, asal kamu beriman, kamu bertakwa. Kamu beriman dengan yang Rasul bawa, istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ceritakan tentang bagaimana kemuliaan sahabat-sahabatnya kepada kedua orang tuanya. Bagaimana perjuangannya Mus'ab bin Umair. Bagaimana perjuangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Sampai-sampai ada kisah tentang Uwais Al-Qarni, betul? Lah cukup contoh Rasul yang mengabarkan ini. Bagaimana beliau pertontonkan kecintaan Uwais Al-Qarni kepada kedua orang tuanya. Sampai dia panggil Umar, dia panggil Ali. Nanti satu waktu kalau kau memiliki masalah, temui Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais? Orang yang hidup di zaman Rasul cuma enggak ketemu sama Rasul. Karena sempat datang ke rumah Rasul, enggak ketemu sama Aisyah, enggak ketemu Rasul.
Tapi ini manusia mulia yang sahabat saja yang Nabi katakan Umar fil jannah, Ali fil jannah. Kedua manusia mulia ini diperintahkan bertemu dengan Uwais. Apa kelebihan Uwais sampai diberikan makom yang berbeda? Namanya mungkin tak dikenal di dunia, tapi semua penghuni langit mengenal dia. Apa kelebihan Uwais Al-Qarni? Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa dia muhaddis, tidak. Periwayat hadis, tidak. Tidak satu ulama pun yang mengatakan dia penghafal Quran, tidak. Dia pun dikatakan bukan ulama. Tapi dia orang yang meletakkan dirinya pada posisi yang tepat. Menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan dia berbakti kepada ibunya. Lihat. Lihat betapa Allah muliakan manusia dengan kelebihan yang berbeda. Kadang-kadang kita paksa Allah untuk paham yang kita mau, padahal kemampuanmu tidak seperti yang kau mau. Lihatlah sejarah, pelajari sirah, pahami atsar para sahabat. Mereka semua punya alasan kenapa mereka mencintai Allah dengan cara-cara yang membuat mereka masuk surga. Ya Allah, andai aku diberikan kemampuan berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, kan ku pegang tangannya sambil ku berkata, wahai Uwais, bagaimana kau bisa meletakkan ibumu di atas ubun-ubunmu? Uwais, kau siap dikatakan sebagai pemuda gila. Membeli seekor anak sapi, digendong selama 8 bulan naik turun gunung untuk mengukur kekuatan fisiknya. Uwais, Uwais, Uwais. Bagaimana kau berpikir untuk menggendong ibumu hingga ke negeri Mekah? Bertawaf di sana. Sementara zaman modern ini sudah tidak perlu gendong orang tua kita. Pesawat cuma 11 jam, ada yang 9 sampai 10 jam. Pernah gak terbesit dalam benakmu untuk membimbing orang tuamu menuju Ka'bah? Hartamu yang berlimpah, ilmumu yang dipandang manusia, pernahkah terbesit dalam benakmu untuk menggandeng tangan tuanya? Putari Ka'bah. Ayo ibu. Bimbing dia. Sebentar lagi kita masuk Masjidil Haram. Ibu, yang ku ketahui bahwa masuk masjid kita baca doa Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Kan ku bimbing kamu ibu. Masuk melalui pintu utama. Malik Fahd kita masuk. Ka'bah sudah tampak sekarang. Sudah mudah kita melihat Ka'bah. Ibu, ibu, ibu. Menatap Ka'bah. Kita membaca doa. Ayo ibu katakan. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Fahayna rabbana bis salam. Wa adkhilna jannata darus salam. Ayo ibu. Ya Allah, betul ulama katakan tidak ada pemandangan melebihi kemuliaan memandang Ka'bah. Wallahi memandang Ka'bah pemandangan paling indah yang tak mungkin kita bosan. Dan di samping kita, kita pegang tangan seorang mulia. Manusia yang bisa menyebabkan Uwais Al-Qarni menggetarkan langit orang tua kita, ibu kita. Syukur ayah kita, kita ajak. Ka'bah dan wajah orang tua, dua pemandangan paling indah. Pernahkah terbesit di benak kita untuk mengandeng tangannya? Ayo ibu. Dengan sejuta kekurangan yang dia miliki, yang pernah memaki, mencaci maki kita, pernahkah kita berpikir? Ayo ibu. Ayo ayah. Langsung menuju lampu hijau searah Hajar Aswad. Ibu, ayah, kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah ittiba, buka pundak kananmu ayah. Tampak pundaknya itu keriput, sudah mulai tampak tulangnya, ya Allah. Ayo. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ayo ayah ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Biasanya ayah ibu dari Hajar Aswad sampai dengan Hijr Ismail ini agak penuh manusia. Sunnah kita beristighfar kalau begini, katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Katakan ayah, katakan ibu, ayo. Katakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus lewat rukunnya, lewat Hijr Ismail agak lancar sampai rukun Yamani. Ayah ibu, ini batu yang dikatakan rukun Yamani, pojok rukun Yamani, boleh menyentuh boleh tidak, tapi mulailah kita baca sampai Hajar Aswad. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad, angkat tangan kalian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 7 putaran bawa mereka ke makam Ibrahim. Wahai ayah, wahai ibu, di depan kita ini ada rumah Allah. Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah, yang ditarik benang ke 7 lapis langit ada yang namanya Baitul Ma'mur. Ka'bah langit, kita di sini wahai ayah, wahai ibu. Yuk kita sholat 2 rakaat selesai tawaf ini. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, palingkan wajahmu menuju Ka'bah Masjidil Haram. Allahu Akbar, tatap Ka'bah. Karena kalau kita sholat di depan Ka'bah, melihat Ka'bah bukan melihat bawah, melihat Ka'bah. Allahu Akbar. Kalau Ka'bah tidak terlihat, ijtihad para imam, salah satu Imam Syafi'i, lihat ke tempat sujud. Itu ijtihad. Tapi hukum asalnya, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Allahu Akbar, Subhanallah. Selesai sholat, bawakan di air zam-zam. Ibu, minumlah. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat kalian minumnya. Minumlah. Ayah ibu, doakan anakmu agar bisa istiqomah di atas kemuliaan sunnah di tengah zaman yang penuh fitnah ini. Bawa mereka menuju sofa. Katakan, ayah ibu, inna sofa wal marwata min sya'irillah. Sampai di sofa, bimbing mereka menghadap Ka'bah mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Biar dipertontonkan anakmu betul-betul tidak berbuat syirik, menegakkan tauhid. Wahai ibu, wahai ayah, angkat tanganmu ke langit menghadap Ka'bah yang lama. Angkat tangan kalian, doakan diri ini, doakan anak-anakmu, doakan dirimu, doakan bangsa kami, doakan negeri kami, doakan negeri-negeri Islam, doakan wahai ibu tempat yang mustajab untuk berdoa, dan kalian orang yang paling mustajab di muka bumi ini untuk mendoakan anak-anak kalian. Subhanallah, subhanallah. Pernah gak terbesit dalam benak kita? Atau jangan-jangan hayalan kita cuma punya rumah, tanah yang luas, mobil dan motor. Allahu Akbar. Yang tak mungkin masuk ke liang lahat kita, tak ada mayit yang bawa BPKB. Tidak ada mayit yang bawa sertifikat. Tidak ada mayit yang ngantongin SIM dan lain-lain. Kelas-kelas. Buang itu semua. Kemuliaan dekat dengan kehidupan. Ini yang dikatakan wasohib huma fid dunya ma'rufa. Pertontonkan hubungan yang ma'ruf dengan mereka. Yang transparan. Kalau perlu bangga kita bernasab dengannya. Apapun kesalahan yang dia miliki, sampai selevel dia berbuat kufur dan syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, fala tuti'huma. Jangan patuhi mereka, cepat jangan patuhi. Kenapa? Karena mereka mengajak kamu berbuat syirik, berbuat kufur. Tapi Islam mengatakan jangan kau benci mereka. Lihat indahnya dakwah Islam. Jangan patuh tapi jadikan sahabat. Mungkin nanti sama pemerintah juga begitu. Kalau sampai ada keputusan yang menzolimi orang Islam di Indonesia, jangan patuh. Tapi jangan sampai kita mengadakan sesuatu yang menghancurkan keadaan. Jangan. Tetap wasohib. Tetap ada persahabatan. Karena bahasa persahabatan itu bahasa dasar dakwah. Ini yang Rasul copot gelar di hadapan para sahabat. Apa yang beliau katakan? Nabi pernah mencopot gelarnya sendiri sambil mengatakan, "Law kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Nabi mengatakan, "Walakin sahibukum hadza khalilullah." Kalau aku boleh memilih kekasih, kan kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi sahabat kalian ini, dia mengatakan sahabat kalian. Dia mampu mengatakan, tetapi Rasul kalian ini, Nabi kalian, bisa bukan tidak. Cuma indahnya dakwah Rasul, lihat. Walakin sahibukum hadha. Tetapi sahabat kalian ini. Karena bahasa persahabatan akan mendatangkan kebaikan.
Tidak ada kebaikan kecuali datang dengan cara persahabatan. Yuk bersahabat. Buat sebuah ikatan yang kuat indah. Karena sahabat dengan sahabatnya pakai bahasa apapun indah. Dan orang beriman bersahabat, orang Islam bersahabat dengan siapapun, iya. Makanya kalau sampai orang memahami Islam malah menjauhkan diri dari persahabatan, aneh. Islam sampai eksklusif, aneh. Aneh sekali. Menjadi orang yang kaku karena belajar agama itu aneh. Bukankah ending agama adalah surga? Mungkin kita belum masuk surga. Tapi ibadah banyak yang menjanjikan surga. Menuntut ilmu ya taman-taman surga. Ya ujungnya surga. Sahalallahu lahu bitariqan ilal jannah. Dimudahkan ke surga, betul? Al-hajju mabrur wa umratan maqbulah. Laisa lahul jaza ilal jannah. Wa haji yang mabrur, umrah yang maqbulah, jaminannya surga. Bukan pulang umroh, bukan pulang haji kita mati masuk surga. Bukan kesana terjemahannya. Tapi lebih kepada karakter penghuni surga yang kita miliki. Sudahkah ibadah membentuk tiga karakter dalam hidup kita? Qaribin, hayyin, sahlin. Sudahkah apalan Quran kita membentuk karakter kita? Qaribin, hayyin, sahlin. Sudahkah pelajaran yang kita dapatkan di ma'had di mana kita belajar membentuk tiga karakter? Qaribin, hayyin, sahlin. Apa qaribin, hayyin, sahlin? Qaribin, menjadi orang yang fleksibel dalam berinteraksi. Menjadi orang yang gampang akrab. Karena para sahabat ini mempertontonkan kepiawaian dalam berinteraksi. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Di masjid akrab. Memang tempatnya. Di majlis ilmu, oh rutin majlis mereka. Bahkan sampai di pasar, di tempat tongkrongan pun mereka bisa akrab. Bacalah asar daripada Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Umar. Sampai beliau orang-orang anak-anak muda mulia zaman Rasul. Di mana dia tinggal, di mana dia nongkrong, dia ngopi, agama yang keluar. Karena kalau tidak dimasuki syubhat. Saya enggak tahu kalau di Kendari, kalau di Jakarta sudah ada stand up komedi. Berdiri satu anak udah mengelucu depan orang dengan canda tawa yang demi Allah Islam haramkan. Karena enggak boleh ngelawak dalam Islam, betul? Wail, celaka. Wailul ladzi yuhaddisu fa yakdhiba yudhika bihil qaum. Wailul lahu suma, wailul lahu. Lalai dalam sholat cuma wail sekali. Tapi kalau sudah dusta untuk membuat orang lain tertawa, wallahi dua kali wail. Berat. Oh berat sekali. Tidak boleh. Sehingga mulailah kita biasakan sekarang kalau gitu anak muda, ini mulut biasakan ayat dan hadis. Sehingga tongkrongan kita pun yang keluar Quran dan hadis. Ayo kita bikin stand up dakwah, ngobrol santai 10-15 menit mancing kita ngobrol. Karena kita enggak pernah tahu hidayah datang ini dengan waktu, hidayah datang dengan ilmu, kita enggak pernah tahu. Hidayah datang di masjid, kadang di luar masjid. Ustaz ngomong, qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Ada yang langsung paham, alhamdulillah. Tapi ada yang mikir dulu sambil pakai sepatu, oh iya. Ada yang buka mobil dulu baru, betul juga. Ada yang sampai rumah, tadi ngomong apa ya? Dia enggak paham, ada macam-macam. Hidayah ini kan jawabnya Allah, betul ya. Kita enggak pernah tahu. Ya Allah datang hidayah di mana buat dia, iya. Masya Allah. Masya Allah, Uwais Al-Qarni pertontonkan ini. Pemuda yang dimuliakan dengan keberkahan karena memang baktinya dengan orang tuanya. Masya Allah. Sampai ketika seorang pemuda menggendong ibunya berjalan dari negeri Yaman menuju Makkah. Dua kali putaran itu kemudian dia bertanya sama sahabat Abdullah bin Umar yang kebetulan lagi tawaf juga. Wahai sahabat Rasul, lihatlah. Kugendong ibuku dari negeri Yaman menuju Makkah. Dua kali sudah kugendong dia untuk tawaf di sini. Sudahkah aku membayar kebaikan yang pernah dia lakukan untukku? Apa kata sahabat? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu tak terbayar. Sudah. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Kenapa? Karena kau tak bisa melahirkan dia, dia bisa melahirkanmu. Salat isya dulu kita, hah? Di akhir taib. Nah. Iya, kenapa? Karena memang kamu tidak bisa membayar yang pernah dia lakukan.
ibumu ketika hamil kamu, Allah katakan hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an iskurli wali walidayka ilayal masir. Sakit di atas sakit, Allah kita enggak pernah tahu, Bapak. Ya, perempuan mungkin sudah mulai merasakan. Tapi kita enggak pernah tahu sakit dia wahnan ala wahnin, kita enggak pernah tahu itu. Dia minum minuman yang sesungguhnya dia enggak suka. Wallahi dia enggak suka. Dia tidak suka, cuma demi jabang bayinya dia minum. Sakit dia rasa. Bayi cuma bisa menangis, ibunya menyusui sambil merintih. Bayi tidak tahu. Maka ketika ada seorang pemuda, sudah lama ini kisah ya, saya ada di YouTube itu ya, datang bertanya Ustaz kepada saya, Ustaz, saya bingung sama orang tua saya, Tad. Serba salah, saya enggak mau durhaka, Tad. Cuma ya Allah, Tad, ujian, Tad. Kadang-kadang tanpa dipinta pun saya berikan sesuatu buat dia. Salah. Dia katakan, kau kasih apa ini? Tanya dulu baru ngasih. Ya Allah. Kemudian saya pernah satu waktu saya bertanya, ibu mau apa, ayah mau apa? Makanya sering datang kemari. Jadi tahu buat apa kami butuh apa. Oh masalah lagi. Serba salah Ustaz. Kami dandan berpenampilan rapi pun dia ngomel. Ya dengan standar sunnah tentunya. Tidak isbal pakaian-pakaian Islam loh yang dia gunakan. Karena mungkin dunianya gak seperti yang kami jalani. Aneh buat dia, bingung Ustaz. Saya bingung begini salah, begitu salah sama orang tua. Kadang-kadang diajak sengaja saya sudah tidak melakukan perbuatan bid'ah. Diajak saya berbuat bid'ah. Sudahlah ikutlah, gak enak sama kakak-kakak kamu, saudaramu sudah sini. Bingung saya Ustaz. Ini satu sisi anak datang begitu ngomong. Di sisi lain ada seorang ibu, saya itu ibu. Seorang ibu datang ke saya bicara. Ya Allah Ustaz, punya mau kami orang tua yang kesel sama ini anak Ustaz. Ini ibunya juga baru ngaji, curhat juga sama saya. Bahkan sampai semalam dia masih kirim WA ke saya. Pengen ngobrol sama Ustaz lagi, jadi penengah antara anak dan orang tuanya ini. Masya Allah. Perasaan baru kemarin saya bawa dia di perut Ustaz, sakit di atas sakit. Ya Allah. Saya lahirkan dia, saya besarkan dia, saya susui dia Ustaz. Sekarang dia sudah dewasa. Semua ucapan saya dibalikin sama dia Ustaz. Sakit, sakit Ustaz. Masya Allah. Ya Allah, saya dibikin bingung ini. Saya pro sama si anak, takutnya si ibu gak demen ngaji. Mana kan udah tua, kalau dia gak demen ngaji kacau betul ini. Saya pro sama si ibu, memenangkan si ibu. Ya si anak takut jadi gak suka sama yang namanya kajian. Ngelihat dia tersisihkan, terpojokan dengan jawaban Ustadz. Saya dibikin bingung, jujur saya dibikin bingung. Saya ceritakan saat itu hikayat tentang anak saya sendiri yang mendidik saya untuk bisa menyiapkan maklum yang banyak. Ya, saya bicara saat itu tentang anak saya yang apa, yang saya baru pulang disuguhin kopi. Saya suka sekali sama rambutan dan duku. Kemudian anak saya itu datang, dia buka itu bungkus duku. Boya, 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 boya. Dia ambilkan duku tersebut, dia cemplungkan ke kopi saya. Ya saya masih ingat beberapa tahun yang lalu itu. Ya Allah kebayang pulang ke rumah lagi pengen ngaso sambil ngopi ngeliat pemandangan kan indah sekali kan. Dia tuangkan itu dukunya ke kopi. Saya pikir cuma segitu diaduk duku sama kopi. Saya bilang sama dia, Betawi saya keluar tuh. Tahu aja babi udah seneng ngopi sama duku. Saya bilang gitu. Tapi saat itu saya berpikir, ya Allah, ya saya suka mikir kayak begitu. Kalau nanti dia sudah dewasa, saya tua seperti anak kecil. Dia yang dewasa, yang tampan gagah, pulang kerja duduk disuguhin kopi. Saya yang tua rentaki anak-anak datang. Tanpa bertanya, ambil duku saya cemplungin kopinya. Iya, kira-kira marah kan. Itu berpikir logika saya saat itu ya. Masya Allah iya ya. Ini kalau orang yang begini masih mah habis dah urusan ini. Ini anak innalillah.
Dia duduk di pangkuan, saya ditanya semuanya, ini Buya apa, ini Buya apa, Buya apa. Wallah cerewet nih anak betul-betul. Tapi saya enggak pernah, saya enggak jawab pertanyaan dia karena saya takut dia kecewa. Udah jarang ketemu sama Buyanya, ini enggak dijawab pertanyaan dia. Ditanya, Buya ini apa, ini buku Buya sayang, ini apa kunci motor Buya, ini apa tas Buya, ini handphone Buya. Ya Allah, kalau nanti saya sudah tua renta, sudah seperti anak kecil, dia pulang kerja, saya balas, saya tanya dia nanti. Kamu dari mana, sama siapa, berapa, kemana? Coba jawab. Dia akan bilang, Buya cerewet banget sih, orang capek pulang kerja. Mungkin dia seperti itu, betul? Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Setelah menjadi orang tua, saya baru paham. Ternyata Allah timbulkan cinta yang sejati dalam hati ini. Menyiapkan maaf yang banyak dari kesalahan yang anak lakukan. Demi Allah, hati ini tergerak untuk menyiapkan 11 maaf dari 10 kesalahan yang anak lakukan. Demi Allah, hati ini timbul 101 maklum buat 100 maksiat yang anak lakukan di hadapan kita. Orang tua kita pun sama. Ketika kita berbuat salah di mana-mana, orang tidak pandang baik sama kita, orang tua kita tetap panggil kita, nak, kemarilah nak. Masya Allah. Bahkan saya pernah menyaksikan sendiri, saya enggak membenarkan si ibu ini bawa apa. Tapi di kenyataan saya lihat sendiri. Kejadiannya di Cilegon ini. Beberapa tahun yang lalu, tahun sebelum tahun 2000-an ini. Saya melihat ada seorang ibu yang membawa, maaf-maaf, ini salah, tapi ini kenyataannya. Dia bawa sebungkus rokok dengan berbagai jenis rokok dalam bungkus tersebut. Ya. Dia datang ke kantor polisi. Ya saat itu saya tanya, ibu mau kemana? Ini mau jenguk anak. Loh anaknya kenapa? Ujian. Anak saya ini gak bener. Banyak salah. Orang gak ada yang suka sekarang di penjara. Masya Allah. Bapaknya, saudaranya gak ada yang jenguk. Lah sudah gak ada yang mau nengok sama dia. Karena saya ibunya, saya datang kemari. Ibu bawa apa itu? Kata orang kalau mau jenguk anak ini harus ngasih apa-apa ke polisi katanya. Masya Allah. Saya gak bahas masalah kasih dan apa yang dikasihnya. Cuma Allahu Akbar. Ketika dunia gak menerima keburukan seorang anak. Ketika dunia mencemooh diri kita karena keburukan yang kita lakukan. Orang tua kita tetap menerima kita sebagai anak. Bagaimana kita bisa menjadi hakim buat perbuatan dia? Coba kau campakkan mahkota di atas kepalamu. Orang tuamu mahkotamu. Mahkota yang bernama ibumu, ayahmu. Itulah mahkotamu dalam hidup ini. Demi Allah, ya Allah. Ambil semua yang kau titipkan dalam hidupku, ambil. Ambil rumahku, kendaraanku, tanahku, ambil semuanya ya Allah. Ambil. Tapi jangan pernah ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku ya Allah. Maka kalau sampai ada orang mengatakan, nanti aku kembali ke kampung, berjumpa dengan orang tuaku, kalau aku sudah sukses, buang pendapat tersebut. Orang tuamu tak membutuhkan kesuksesanmu. Orang tuamu cuma pengen, masih merasa menjadi orang tua untukmu. Jadilah anak di hadapannya. Wahfit lahuma janahal dulli minar rahmah. Wa qurrabir hamhuma kama rabbayani sagira. Merendahlah wahai manusia, kata Allah. Merendahlah di hadapan orang tuamu. Piyik burung di hadapan induknya. Merendahlah. Lihatlah piyik burung dara, lihat. Walaupun sudah bisa terbang. Kalau di hadapan induknya, dia akan merendah, lihat. Suruh seperti itu. Wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan ya Allah, berikan rahmat kepada keduanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira. Seperti dia menyayangiku, mencintaiku, menyiapkan maklum untukku sejak kecil ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Subhanallah. Ini yang Uwais Al-Qarni pertontonkan. Ini yang Mus'ab bin Umair pertontonkan. Ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan lain sebagainya. Manusia-manusia mulia yang Allah muliakan di dunia karena memuliakan mahkotanya di atas dunia ini. Subhanallah. Jamaah, jangan campakkan mahkotamu.
mumpung masih ada. Saya katakan pada anak tersebut, temui orang tuamu. Sudah temui. Siapkan maklum yang banyak apapun yang terjadi. Besok temui mereka. Ambil tangannya, raih, cium. Cium tangan orang tua kita. Rasakan wangi kulitnya. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kita cium dari mereka. Daging dingin, telapak yang menguning, kulit yang membiru, itu yang bakal kita temui nanti. Air mata enggak menghidupkan mereka. Kunci surga telah hilang dalam hidup kita. Subhanallah. Jangan campurkan mahkota tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan ini. Dan untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab bagi hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan. Bisa menuliskan di sehelai kertas. Sembari mungkin ada beberapa penanya yang akan kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Mungkin dari panitia mohon disiapkan mic. Adapun yang lain bisa menyiapkan kertas, sehelai kertas untuk dituliskan pertanyaan Anda. Kita mulai dari hadirin sekalian. Bagaimana panitia, siap untuk mic-nya? Ya, sembari menunggu kita mengambil pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Radio Mu'adz bin Jabal. Dari 0852 5404 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang tua saya juga mahkota saya walaupun mereka bukan beragama Islam, dan apakah doa yang sesuai sunnah untuk kedua orang tua yang beragama non muslim? Mohon jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tadi sudah disampaikan ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini orang tuanya jelas non muslim sudah. Karena bahasanya wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau keduanya mengajak kamu berbuat syirik. Allah yang bilang fala tuti'huma, sudah langsung jangan patuh. Karena Allah nomor satu. Ayakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Itu yang utama, Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sampai dia berbuat ngajak yang enggak-enggak dan dia non muslim, jangan patuh. Tapi kata Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun dia berbeda agama, jadikan dia sahabat dalam hidup. Mana kita tahu, cuma dua kemungkinan takdir yang Allah ciptakan antara anak dan orang tua. Yang pertama, orang tua bermanfaat buat anak ketika anak lahir. Atau terkadang dibalik, kelahiran anak inilah yang membuat manfaat buat orang tuanya. Mungkin Anda di posisi yang kedua, Allah datangkan hidayah kepada kedua orang tua Anda melalui Anda. Bagaimana caranya? Buat hubungan persahabatan antara kalian. Semoga Allah berikan hidayah kepada kedua orang tua Anda, insyaAllah. Ya, waalaikumsalam. Buat telah fikir, kami persiapkan bagi hadirin yang ingin langsung bertanya. Ya, langsung pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam insyaAllah. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa ada tiga metode berdakwah agar berhasil. Salah satunya tadi Ustaz sebutkan qoribin, yaitu fleksibel, yaitu bisa berdakwah di manapun dan ya, sama siapapun. Yang dua yang tadi Ustaz kalau tidak salah belum dijelaskan. Taib, ya. Ana memang ambil yang pertama yang enggak jelaskan dua tiga, tapi ana jelaskan sama antum. Qoribin, hayyin, sahlin. Ini karakter orang yang diharamkan neraka untuknya, kata Rasul. Qoribin, orang yang gampang akrab. Hayyin, lembut. Sahlin, mudah. Artinya orang kalau sudah belajar agama harus punya tiga karakter ini. Orang yang fleksibel dalam beraktivitas, bersosialisasi. Sama siapa aja masuk, agama ini membimbing dia jadi baik. Ya. Hayyin, lembut. Karena agama ini membuat kita lembut. Tadinya kita belum kenal agama, kita beringasan kasarnya orang.
Setelah kita kenal agama, kita kenal sholat lima waktu, kita paham zakat, kita paham puasa, syukur paham umroh dan haji. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan yang banyak, ya. Sehingga kalau antum duduk di majlis para masyayikh di Madinah itu ya, semoga antum merasakan semua dengan umroh, duduk di majlis mereka, antum bisa lihat nanti. Ya Allah, betul-betul hati mereka para orang-orang alim ini lembutnya manusia ini. Di tengah orang-orang yang berbeda yang duduk di majlis mereka, kelemah lembutan dipertontonkan. Makanya gak pernah ada kejadian ribut di majlis para masyayikh di Madinah, gak ada. Padahal yang hadir orang-orang aneh semua. Masya Allah. Karena kelemah lembutan akhlak mereka. Hayin. Sahlin mudah. Gak ruwet. Orang yang paham agama itu sahlin. Penghuni sorga itu sahlin. Mudah. Mudahlah kurang lebih. Jangan jadi orang yang kaku. Gitu ya. Karena agama ini gak bisa berdiri di atas kekakuan, gak bisa. Sahlin. Antum sudah rubah dengan tangan. Kalau dia gak berubah, antum rubah dengan lisan. Dia mau diajak ngomong baik-baik, mau diberikan saran, silakan. Gerakan dan suara gak dipandang lagi oleh dia, jangan putus doa. Itu orang Islam. Semoga Allah kasih hidayah insyaAllah. Ya Allah mustahil. Barakallahu fikum Ustaz, pertanyaan berikutnya melalui serai kertas. Ustaz, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang berada di luar negeri, sedangkan kita inginkan ia pulang saja tapi beliau belum mau? Apakah saya harus menjemput dia di luar negeri walaupun kami tidak memiliki ongkos? Wallahu a'lam bishawab. Fattaqullaha mastata'tum. Berbakti itu kan istita'ah, semampu kita. Kalau memang antum mampu, saya tidak tahu orang tua ayah atau ibu, mungkin ibunya yang kerja, saya tidak tahu ya, Allahu a'lam. Tapi yang pasti, kalau memang orang tua antum di luar negeri, di tempat yang tidak memungkinkan dia tinggal, karena mungkin saya pernah ketemu di Hong Kong, di Taiwan, di beberapa tempat itu, yang banyak TKW-nya di negeri kafir, sementara ibunya ini kerja di sana, anaknya di Indonesia. Ya, saya sarankan ibunya itu kembali karena pergi tanpa mahram dan tinggal di tempat orang kafir. Ini kan muskil. Anak boleh menjemput dia, tapi memang anaknya harus mampu. Saya belum punya ongkos tadi bahasanya gitu. Kalau Anda belum punya ongkos ya antum jangan hijrahkan orang tua antum kepada ke posisi di mana makin rusak keadaannya. Saat ini mungkin ini yang terbaik, saya enggak membenarkan. Cuma saat ini yang terbaik. Ya, support diri antum untuk jadi orang yang berhasil. Baru antum pindahkan. Jangan antum tarik orang tua antum di rumah, suruh nganggur bareng antum. Jangan begitu. Udah mah, di sini aja kita nganggur bareng-bareng. Oh, gitu ya. Antum jangan ngajak hijrah orang untuk ke Blangsak, jangan. Kalau saya belum bisa ambil orang tua saya bulan ini, paling enggak 6 bulan ke depan saya ambil ya, saya sukses dulu begitu ya. Jadi hijrah itu enggak menimbulkan keburukan. Ya, yang paling baik ya harus diambil orang tuanya. Udah saatnya mereka itu tidak jadi tulang punggung buat kita. Kita jadi tulang punggung buat mereka, betul? Dari kecil kita sudah ngerepotin dia, sampai tua bangka masih ngerepotin dia. Ya jangan. Harusnya tidak. Ya makanya harga diri seorang pemuda itu adalah bekerja. Harga diri seorang pemuda adalah bekerja. Punya karya cipta. Yuk kita boomingkan di Kendari sini nih. Kalau bisa bukan mencari kerja, menciptakan pekerjaan. Nah, itu harga diri. Jadi kalau orang laki itu gak punya kerja, gak punya harga diri. Saya suka bilang, ya Allah, ini Indonesia negeri subur, subur. Kita sudah punya tambang. Minyak di bawah bumi, di atas bumi berbentuk sawit, betul? Tambang batu baranya, nikelnya, apa namanya, perak, emas, mangan, boksitnya, geotermal, Masya Allah. Marmernya di Makassar, stoknya sampai 1500 tahun ke depan. Ini negeri subur. Antum malas nambang, nanam singkong kebalik masih numbuh, betul? Ini negeri subur, betul-betul ya. Buang kangkung nunggu, tau pondok sini ada kangkung gak? Dulu saya gede di pondok banyak kangkung soalnya. Makanan favorit ya anak-anak pondok. Masya Allah negeri ini menjanjikan kebaikan. Dan kita jangan kalah sama mayit.
Di negeri kita mayit saja punya rumah 2x1, betul? Masa antum ngontrak seumur hidup? Masya Allah. Antum kalah sama mayit. Ayo bantu orang tua, ayo antum bisa, bukan tidak, gitu loh. Itu harga diri itu ya. Semoga Allah berikan harga diri itu buat kita semua, insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya bila orang tua yang sudah berpisah, si ayah tidak menafkahi anaknya, tapi si ibu dari anak-anak ini ikhlas menafkahi anak-anaknya. Pertanyaan saya, pahala ibu ini seperti apa Ustaz? Ya, ini sebuah kesalahan. Harusnya Anda menasihati ayah Anda supaya dia tahu bahwa nafkah itu ya ayah kepada anak-anaknya. Ya, wajib nafkah seorang ayah kepada anak-anaknya. Makanya ayah kalau ngasih nafkah bulanan, mingguan, jangan jadi sombongnya. Ini rumah tangga kalau saya nggak kasih nafkah dan hancur, ya iyalah, ya harus gitu ya. Jangan jadi sombongnya, harus nafkah itu. Nah sementara seorang ibu nggak ada kewajiban, tapi bukan berarti nggak boleh memberikan nafkah. Ya membackup nafkah suami yang mungkin tidak mencukupi atau tidak memberikan, ya di dalam Islam diperbolehkan saja. Bahkan seorang ibu itu bisa untuk menjaga kebagusan, kebaikan dari harta yang dinafkahkan oleh suaminya pada anak-anaknya. Misalkan dia tahu nih suaminya masih kerja di perusahaan konvensional yang tidak baik ya. Karena kan tetap dalam Islam ini kullu lahmin nabata min suhtin annar wa hakubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Ya, makanya seorang ibu ini menjaga nafkah tersebut. Saya dengar cerita dari ibu saya sendiri itu. Tidak menganggap buruk nafkah ayah saya yang dulu tinggal di Saudi, ya. Tapi ibu saya menjahit baju dan sampai detik ini pun saya enggak pernah beli baju kecuali jahitan ibu saya. Jadi dia dari kecil sudah menjahit. Menjahiti pakaian buat anak-anaknya. Sehingga ketika saya tanya kenapa, ya karena khawatir nggak tahu ayah di sana kerja apa. Karena belum ada handphone dulu kan, belum ada macam-macam. Orang tua dulu masya Allah kalau suami pergi kerja, dia nggak bisa tahu kerjanya di mana, sedang apa, pulangnya kapan pun nggak tahu. Orang sekarang nggak apa, nggak ada handphone. Dia provider satu HP, betul? Masya Allah. Sehingga suami baru keluar pagar udah telepon, di mana mas? Baru keluar, di mana mas? Ngetes HP katanya dia bilang. Dulu masya Allah, tapi wallahi betul-betul memang makin banyak peluh yang dikeluarkan ketika mencari nafkah untuk anak-anak itu makin berkarakter anak-anak kita. Makanya Pak ya, jangan takut lelah dalam mencari dunia buat anak-anak kita. Cari. Kalau perlu kondisinya memang berat, enggak apa-apa jalanin, cari yang halal biar mendatangkan keberkahan. Ingat selalu dua orang ketika kita nikah dulu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakum fi khairin. Jangan pernah hilangkan penyebab datangnya keberkahan dalam rumah tangga kita ya. Terus kerja, itu harga diri kita sebagai seorang laki-laki. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, masih dengan pertanyaan yang sama. Apakah orang tua khususnya ayah saya masih menjadi mahkota saya walaupun ia telah meninggalkan saya, ibu dan saudara-saudara yang lainnya dan tidak pernah kembali ke rumah sejak tahun 2012? Baik. Iya. Yang namanya orang tua adalah mahkota yang kita miliki sampai kapanpun. Karena tidak akan pernah ada bekas orang tua dalam hidup kita. Tidak ada. Ya, sampai kapanpun. Harta orang tua kita kafir, tidak hilang nasab kita. Ya, jadi tadi saya katakan dua hal yang jadi sebuah takdir antara kita dengan orang tua. Ketika kita lahir, orang tua bermanfaat buat kita, atau kelahiran kita bermanfaat buat dia. Paling tidak jangan sungkan untuk mendoakan dia ya. Ustadz kasih gantungan kunci ini buat yang nanya nanti. Ya, ini ada gantungan Ala Zivi Channel. Sengaja dibikin Ala Zivi Channel supaya jangan buka nama Ustadz di YouTube tapi buka Ala Zivi Channel. Karena sekarang banyak fitnah nih di YouTube nih ya, banyak potongan-potongan yang enggak baik, sehingga kita bikin Ala Zivi Channel sengaja ya untuk mudah mengkonsumsi dakwah para ustadz. Semua ustadz sekarang begitu, ada rujukan TV-nya biasanya ya. Nah, di baliknya ini ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Bisa diterima nanti yang tanya tadi. Masya Allah. Taib.
Nah, barakallahu fikum. Ya, barakallahu taib. Ibu saya adalah ibu tiri. Saya kurang akrab dengan ibu tiri saya dan saya juga memiliki kasih saya yang tidak sama antara ibu kandung saya dengan ibu tiri saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ayo, ibu tiri ya ibu kita, walaupun hakikatnya bukan ibu kita kandung gitu ya. Dia mahram kita karena menikah dengan orang tua kita, ayah kita. Ya wajib untuk mentaati dia. Tidak dibandingkan, kalau dibandingkan ya enggak selevel dengan orang tua kita. Karena kalimat kama rabbayani shaghira itu untuk yang melahirkan. Ya, tetap berbuat baik selama dia bagian dari mahram kita. Karena kan enggak pernah ada bekas. Ya, enggak pernah ada bekas ibu dalam hidup. Ya, sama seperti enggak pernah ada bekas mertua dalam hidup. Gitu ya, semua sudah ada ikatannya, wajib kita untuk mentaati mereka. Jadi begini, sebenarnya kalau kita diberikan mahkota berbentuk orang tua, baik itu kandung maupun tiri, sebenarnya ini fursah, waktu yang indah yang Allah berikan sama kita untuk dimanfaatkan. Ya, sayang kita punya mahkota kita enggak kenakan, sayang. Karena biar bagaimana ridallah fi ridal waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Itu sudah rumus dalam hadis yang gak bisa dirubah. Apapun kondisi mereka, gapai ridonya. Mereka benci kita, kita jangan benci mereka. Pakai rumus yang Rasul ajarkan, tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta. Insya Allah sekeras-kerasnya orang, kalau kita ngomong lembut bahwa hadiah, lunak hatinya. Jangankan kita yang pandai merangkai kata, mengucap kata yang indah. Lawang Fir'aun saja yang keras kepala dan penghuni neraka, kakunya manusia. Ditandingkan dengan Musa yang tak pandai berkata, cadel Musa kan? Wahluk datan min lisani afkau qawli. Tetap kata Allah apa? Idhaba ila Fir'aun innahu togha fakula lahu qawlan layin. Tetap berkata yang lembut layin. Apalagi sama orang tua, berbaktilah. Ya, mudah-mudahan orang tuamu menjadi baik karenamu, gitulah. Jadi jadilah penyebab kebaikan buat kedua orang tua kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Kami persilakan dari hadirin bisa bertanya secara langsung. Satu pertanyaan. Tadi yang punya ibu tiri itu bisa diambil nih. Ada Al-Azifi bro. Jadilah anak yang apa adanya ya. Fadal. Silakan. Yang bapak. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Fika barakallahu fikum. Telah kita ketahui bersama bahwa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Pertama salat tepat waktu, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga jihad. Nah. Mohon bimbingannya Ustaz, mohon bimbingan dan nasihatnya. Saya agak bercerita sedikit nanti Ustaz tanggapi. Ini Ustaz, saya punya usaha. Usaha saya itu ayam Arab. Nah, di situ ada ibu saya yang apalagi yang membantu dan alhamdulillah setiap apa yang kami usahakan ini apa yang saya usahakan ibu saya selalu membimbing saya dalam bagaimana cara berbisnis tetapi ilmu-ilmu yang saya dapatkan tentang bisnis itu berbeda pemikiran dengan ibu saya karena dia pernah pengalaman kerja di Malaysia, dia kerja sama orang Cina. Nah, setiap ada ide-ide pemasukan misalnya bagaimana cara mengembangkan bisnis itu selalu bertentangan dengan ibu saya. Nah, pertanyaan saya Ustaz, saya tahu bahwa kami ini sebagai anak punya inisiatif yang kuat untuk bagaimana cara mengembangkan bisnis sementara orang tua saya dia berdasarkan tentang pengalamannya. Nah, kira-kira apa yang saya lakukan Ustaz ketika misalnya orang tua saya apalagi bertentangan dengan pemikiran saya, artinya ide saya ke sana, ibu saya ke sana. Iya. Yeah. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Iya. Subhanallah ya. Jadi sama-sama ke sana ya. Sana. Ya, akhi fillah, masyaallah. Semoga Allah berikan keberkahan pada usaha Anda.
ya, diberikan kemajuan dan dijadikan pejuang dengan harta karena suksesnya Anda insyaallah, mudah-mudahan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang orang tua ini tidak sesama pemikiran dengan kita dalam hal usaha, bukan berarti menjadi penyebab durhaka kita pada dia, gitu ya. Artinya kalau orang barat bilang like father like son, ya. Ini antara anak sama orang tua ini punya cara yang berbeda gitu loh. Sebenarnya antum harus tahu penyebab dia seperti itu gitu loh. Karena kadang-kadang nih uniknya orang tua ini kan dia masih menganggap kita seperti anak-anak. Itu sudah nanti kita ngalamin masa itu. Bahwa kita gak bisa percaya 100% sama anak kita karena kita pernah sukses sebelum dia gitu loh. Orang tua kita juga sama. Jadi sebenarnya sih cuma butuh waktu khusus aja buat bicara sama dia. Atau minta diberikan kepercayaan. Atau orang tua dibahagiakan tanpa nimbrung di usaha kita. Sehingga kita betul-betul mandiri gitu loh. Ini kan kadang-kadang kalau orang tua sudah nimbrung. Karena sifat orang tua memang suka menggurui anak. Ya antum tetap kembali ke hukum bahwa kalau seandainya yang dia sampaikan, yang dia gurui dalam bentuk cara ini melenceng, maka kembalikan hukum ke Allah. Contoh tadi, orang tua Anda mungkin gak suka Anda berbisnis sama orang kafir. Gitu ya. Ya jelaskan secara perlahan, jangankan saya ibu, jangankan saya ayah. Nabi Muhammad pun menggadaikan baju besinya ke Yahudi. Nabi pun puji tajamnya pedang Parsi. Pedang Maroko, tebalnya karpet Parsi, Nabi puji. Nabi jual beli karpet dan pedang sama orang kafir, betul? Artinya ada, bayangkan baju besi Nabi digadaikan sama Yahudi. Itu kalau kejadiannya sekarang, misalkan lagi perang, Nabi gadein, wah kalah dah kita dah. Kenapa? Baju Rasul diambil sama Yahudi. Ya untung kita gak pemahaman kita kesana, betul? Gak bawa-bawa rambut Rasul, gigi Rasul, enggak. Karena kita tahu hidup ini bukan aji mumpung dengan kesaktian tertentu. Tidak, di Islam tidak seperti itu. Nah sampaikan Islam ini menjelaskan bahwa adanya muamalah sama orang kafir dalam rangka mendakwahkan mereka. Gitu loh. Makanya bu, ya secara perlahan lah mungkin gak bisa langsung berubah. Dengan memberikan dalil, hujah, alasan. Allah akan kasih hidayah buat beliau insya Allah ya. Buat ente tetap ala Zivi bro, apa adanya, jangan tegang sama orang tua ya. Semoga lo muliakan bisa diambil nanti insya Allah. Taib. Barakallahu fikum Ustaz. Sebelum kita lanjut kami umumkan pemilik mobil Fajero DT7211 mohon mobilnya dipindahkan karena ada mobil yang akan keluar. Ya mohon segera dilaksanakan. Taib. Ya, untuk pertanyaan berikutnya kami akan ambil dari tengah. Sembari menunggu rekan-rekan panitia mengantarkan mic ke tengah, kami mengambil pertanyaan dari pesan singkat. Ustadz, yeah. Saya memiliki dua orang tua. Yeah. Orang tua angkat saya selalu menutupi status saya sebagai anak. Sementara saya sudah mengetahui orang tua kandung saya. Dan saya sekarang tinggal bersama orang tua kandung. Pertanyaan saya bagaimana sehingga sikap saya, sementara orang tua angkat saya selalu berusaha menutupi status saya sebagai anak angkat, dan bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua kandung namun tetap menjaga hati dan perasaan orang tua angkat saya. Ewa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kalau antum merasakan perbuatan mereka ini betul-betul baik ya, ya antum berbuat baik. Mungkin dia bukan orang tua antum, tapi dia orang yang berjasa dalam hidup antum. Jadilah orang yang mengerti hukum timbal balik. Sehingga memiliki akhlak, ya itu salah satunya memiliki rasa terima kasih sama dia. Ya, adapun tentang ketidakterusterangan dia dengan keberadaan antum sebagai anak angkat, ya antum harus jelaskan sama dia. Makanya buat orang yang suka ngangkat anak atau ngadopsi, berilmulah sebelum ngadopsi. Paling tidak anak yang diadopsi disusui. Ya oleh istrinya atau saudaranya supaya nanti jadi mahram sampai gede. Ini kan yang menyakitkan kalau kita ngadopsi anak tapi kita gak susui, gak saudara susu. Ya ketika sudah besar kalau dia laki-laki bukan mahram istri.
Kalau dia perempuan bukan mahram suami, betul? Cuma udah terajut tali kasih. Ah, yang ada pakai perasaan akhirnya. Ya tetap hukum gak bisa pakai perasaan, hukum ya pakai ilmu. Kebayang tidak anak angkat ini laki-laki salaman berpelukan sama istri sementara haram. Ya begitu pula sebaliknya. Ini perempuan salaman berpelukan sama suami. Muskilah. Ya ini perlu ilmu untuk menyampaikan. Tapi ingat ya tetap wajadil hum bilatihi ahsan. Dengan bahasa yang paling baik. Ya kalau memang bertentangan ya ajak perdebatan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Barakallahu fikum. Barakallahu taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari beberapa pertanyaan ada tiga pertanyaan yang hampir sama, yaitu bagaimana menghubungkan antara ketaatan kepada orang tua dengan melakukan perkara ibadah yaitu mengikuti sunnah. Karena ada orang tua yang melarang anaknya untuk mengikuti sunnah, bahkan melarang untuk mengikuti pengajian. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tetap ada kaidah yang mengatakan tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Halawatul iman, manisnya iman bisa kita rasa dengan tiga hal. Yang pertama apa? Ayyakunallah wa rasulullah ahabba ilaihim mimman siwahuma. Ketika Allah dan Rasulullah lebih utama dalam hidup kita. Maka kalau memang sudah melanggar syariat, maaf. Ayuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, cinta dan benci kepada orang karena Allah. Wa yakra yauda fil kufur badait anqadahullah kama yakra yauda wajhu finnar. Benci untuk kembali ke masa lalu. Yang saya maksud yang pertama. Jadi kalau sampai nanti ada orang tua mengajak kita pada perbuatan yang tidak baik ya, kita jangan patuh, tapi tetap ada usaha untuk mengislah dia. Berharap mudah-mudahan dia bisa berubah. Yang merubah bukan kita, Allah. Maka jangan buat sebuah cara khusus yang menimbulkan kemudaratan. Wah, Ustaz, orang tua saya kalau saya enggak galak dan enggak bakal nurut. Astagfirullah. Terus kalau Anda sudah galak dia nurut, iya. Terus dia enggak berbuat salah lagi. Enggak, maksum dong. Tidak ada orang yang maksum dalam hidup ini kecuali para nabi dan rasul. Makanya metode menyampaikan sebuah kebaikan itu dengan cara yang hikmah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Bukan kita yang mendatangkan hidayah. Orang suka salah tuh. Yo, kalau saya enggak pukul, saya enggak bentak, saya enggak maki, dia enggak paham, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Salah sekali. Kita lupa Allah yang merubah, bukan kita yang merubah. Ya, makanya suka pada salah nih dalam metode penyampaian. Karena banyak yang beranggapan bahwa kita yang merubah. Dalilnya apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu ya. Ya penerjemahannya enggak kesana. Sampai diri kita, diri masing-masing kita berubah. Iya, tapi cara merubahnya dengan bukan dengan cara yang zalim. Karena enggak ada yang namanya zalim mendatangkan kebaikan, tidak. Sudah, rumusnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Silakan dari hadirin yang pegang mic. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, ibu dalam keadaan sakit. Ya sakitnya sakit jiwa. Dan ibu saya selalu ngawur. Seperti selalu dia katakan minta parang, ingin potong dirinya karena tidak ada gunanya dia hidup. Bahkan beliau juga tidak menyatakan saya anaknya. Selain itu, saudara-saudara saya juga suka bermusik dan kuat bermain gitar. Bukan beliau tidak tahu musik itu haram, tetapi ia lebih condong kepada musik halal. Selain itu juga ada saudara saya yang suka nonton film yang mengandung praktek-praktek syirikan. Karena hal itu saya meninggalkan rumah dan tinggal di masjid. Tetapi tetap saya datang ke rumah, jenguk ibu, cium tangan, tanya kabarnya, berikan apa yang diinginkan. Pertanyaan saya Ustaz, apakah perbuatan saya itu tercela, yaitu meninggalkan rumah dalam keadaan ibu yang membutuhkan perawatan? Syukran Ustaz. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah balikan semua keadaan yang antum rasa. Allah sembuhkan orang tua antum dari sakitnya. Allah kasih hidayah kakak antum. Allah berikan berkah pada rumah Anda insyaallah mudah-mudahan ya. Karena biar bagaimana baiti jannati. Rumahku surgaku. Bukan berarti rumah itu cakep kayak sorga, bukan.
Cuma banyak penyebab-penyebab masuk surga di dalamnya. Ya kita gak bisa milih takdir. Andai aku bisa memilih takdir, kan ku minta kepada Allah aku menjadi anak Asma binti Abu Bakar. Lima manusia mulia yang lahir dari rahimnya semua mati syahid, betul? Andai aku bisa memilih menjadi seorang anak, kan ku pilih menjadi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjadi anak orang paling kaya yang namanya Sulaiman. Tapi demi Allah, kita enggak bisa milih takdir. Sekarang antum ditakdirkan punya orang tua yang antum ceritakan tadi seperti itu. Masya Allah. Ya, bro, hidup ini tinggal menjalani takdir. Permasalahannya cuma dua. Sabar atau syukur. Karena kita enggak bisa menetapkan takdir dalam hidup kita. Apapun kondisinya Allah akan muliakan antum dengan ujian tersebut. Karena memang Allah itu kalau mencintai seseorang Allah uji dia. Allah cinta sama antum. Allah uji antum. Ya mungkin saat ini antum mengijtihadkan diri antum. Afwan, tidak bahasa ijtihad. Antum menyimpulkan cara dalam hidup antum ini menyingkir. Saya enggak tahu penyebabnya apa. Mungkin antum enggak sanggup melihat orang saudara antum yang begini, orang tua antum betul. Tapi subhanallah, langkah antum betul lari ke tempat yang betul. Dengan cara yang betul. Makanya memang mudah-mudahan usaha antum seperti ini akan membuat penyebab datangnya keberkahan buat orang tua antum insya Allah ya. Sudah betul. Ya antum tidak keluar jalur ya. Karena banyak sekali orang yang merasa broken home. Orang tua gak baik, saudara gak baik, mendingan jadi gak baik. Antum tetap baik masya Allah ya. Semoga Allah jaga antum insya Allah ya. Ini ada gantungan kunci. Ini ada stiker buat antum. Semoga Allah jaga antum insya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan untuk selanjutnya pertanyaan set, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ada studi kasus set, waktu saya masih sekolah di bangku sekolah, orang tua saya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang jahil dan sering menghardiknya dan melakukan perkataan kasar kepadanya. Dan saat ini orang tua saya sudah meninggal dan saya baru paham sunnah. Apa yang harus saya lakukan, set? Iya. Islam agama yang mengajarkan semua hal berkaitan dengan bakti ke orang tua ada tidak ada mereka. Karena bahasanya wabil walidaini ihsanan tadi. Kepada kedua orang tua kita berbuat ihsan. Ada enggak ada beliau. Ada beliau apalagi kita bisa menatap wajahnya betul. Kalaupun dia enggak ada bukan berarti putus hubungan. Karena yang sampai ke lubang kubur orang tua ya dua anak yang saleh. Ya. Saya gak tahu kondisi beliau meninggalnya bagaimana. Tapi saya berkhusus dan saya seorang muslim. Cuma dia mungkin berbuat dosa besar betul. Yeah. Yang bisa masuk ke dalam lubang kubur orang tua kita yang pernah hidup berbuat dosa. Adalah istighfar anak yang saleh. Saya sampaikan di beberapa kajian. Bahwa Rasulullah dibentangkan alam kubur. Beliau melihat ada orang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Yeah. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang sedang dicambuk, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Apa jawab malaikat? Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu beristighfar untukmu di dunia? Subhanallah. Dan ternyata istighfar anak yang saleh bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Ya, makanya kita suruh talkinkan mayit orang tua atau sahabat saudara kita. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Biar akhirnya tuh Islam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kan gitu ya. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah surga. Jaminannya surga. Masya Allah. Maksud surga di sini apa? Ya endingnya surga walau ada sebesar biji sawi dalam dirinya iman surga. Atau memang doa anaknya ini. Karena nanti anak bisa memberikan syafaat buat orang tuanya. Semoga Allah berikan kemuliaan dan kesolehan buat antum untuk bisa menjadi syafaat buat orang tua antum insyaallah ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari seorang pemuda. Ustaz, menikah adalah setengah dari agama. Bagaimana sikap kita jika ibu ingin kita menikah jika sudah mendapatkan pekerjaan, punya rumah, selesai kuliah? Apakah kita harus mematuhinya Ustaz walaupun tidak bisa memberikan pengertian kalau menikah adalah setengah dari agama? Ayo. Betul Rasul yang bilang bahwa nikah itu setengah dari agama.
Tapi bukan berarti lantas jadi alasan kuat antum menikah tanpa bekerja, tanpa berhasil. Ya setengah agama selesai, cuma ini urusan perut keluarga gak beres sebetulnya. Bisa merontokkan iman, kadal fakru ayakuna kufran, syukran. Kadal fakru ayakuna kufran, kefakiran mendekati kekufuran. Akhi fillah, orang tua mana yang tak ingin kebaikan buat anaknya? Kalaupun sampai dia berkata, orang tuamu pengen kamu bekerja, nah kamu selesai kuliah, kamu berhasil, baru kamu menikah. Itu harapan yang baik. Baktimu untuk mengiyakan semua yang diinginkan itu ketakwaan. Fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Bekerjalah, kuliahlah. Kalau berhasil kan urusan Allah. Sehingga sambil bekerja, sambil kuliah, sambil diomongin orang tua tentang fitnah hidup menyendiri. Ya ma'asyara syabab, man istatua minkumul ba'a falyatazawwad. Fa'innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil faraj. Bilang sama orang tuamu, Nabi pernah bersabda, bu, pak. Hei para pemuda, dan saya merasa muda pak, bu. Man istatua minkumul ba'a falyatazawwad. Yang sudah mampu menikah, menikah. Lambang kemampuan seorang pemuda adalah menikah. Itu setengah dari agama. Sekarang saya sudah bekerja, saya sudah kuliah, mungkin belum berhasil. Tapi insya Allah menuju pada keberhasilan. Cuma yang saya khawatirkan ada talbis pak, bu. Kalau saya kerja, saya bermaksiat, khawatir tidak ada berkah rezeki yang saya dapat. Begitu pula kalau saya belajar, tapi saya berbuat maksiat, tidak ada berkah pada agama yang saya perdalam, pelajaran yang saya pelajari. Katakan dengan bahasa yang lembut terus. Lama-lama orang tua mau paham. Jangan kesel. Orang tua saya tadi, ya Allah, saya maksiat gara-gara dia nih. Saya, oh masalah. Lu kenapa? Ya saya mau nikah gak dikasih, saya maksiat aja. Ya gak begitu bahasanya. Ya gak begitu. Ya susah tak hari gini, ya Allah mudah kerja gimana. Makanya kerjaan jangan dicari, diciptakan. Jadi orang yang kreatif gitu loh. Kalau nyari kerja putus asa nanti kita. Kalau sudah bisa menciptakan pekerjaan, menjadi orang yang soleh, mental timbul, sholat di masjid laki-laki gitu kan. Makin jelas kelaki-lakiannya karena di masjid. Sehingga timbul keberanian untuk melamar, nazar, kemudian ta'aruf, khitbah. Langsung punya karakter berani, insya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita malah menghalalkan yang diharamkan, jangan. Karena kalau perempuan yang betul-betul perempuan baik, itu akan senang lihat laki-laki yang kerjanya semangat. Ilmunya ada, enak. Jelas nih bahtera rumah tangga mau dibawa kemana nih jelas. Ya, kalau suaminya gak berilmu, gak kerja, ya Allah. Tapi ada yang mau, tat, innalillah gitu ya. Mau dikasih nafkahnya gimana nanti? Wallahu a'lam bishawab. Naam. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan dari, ya silakan. Naam, fadhal. Mic-nya bisa diarahkan ke beliau. Ya, sembari menunggu Pak ya, untuk diantarkan mic. Kami ambil pertanyaan, ada seorang keluarga yaitu laki-laki telah melakukan perbuatan dosa besar. Naam. Yaitu zina kepada seorang wanita. Ya. Awalnya wanita tersebut sangat disayangi oleh ibunya. Ya. Tetapi wanita tersebut melakukan kesalahan yaitu berbuat zina sehingga ibu laki-laki ini tidak menyukai dan melarang wanita ini untuk dekat dengan kerabatnya. Dan ketika wanita ini meminta pertanggungjawaban orang tua, pertanggungjawaban orang tuanya menolak. Apa yang harus dilakukan laki-laki ini? Iya, wallahu alam dia hamil atau tidak kita enggak tahu, dia cuma zina aja ya. Ya memang yang paling baik kalau memang kamu ajak dia berbuat dosa, kamu ajak dia berbuat baik, itu lebih baik. Azani lizani. Ya, kalau memang begitu kenyataannya. Bukan berarti buruk masamu yang akan datang. Karena al-amal bihwatimiha, amal tergantung akhir. Kalau memang buruk masa lalu kita, bertobatlah, kemudian menikahlah, itu lebih baik. Jangan sampai nanti ada yang dirugikan. Karena terkesan kalau perempuan memiliki bekas, kalau laki-laki tidak. Begitu bahasa orang sekarang, betul? Di mata Allah cacat keduanya.
Makanya kalau memang kita pernah berbuat dosa dan mengajak orang berbuat dosa, rubah. Sekarang saya pengen ajak dia berbuat baik. Dan semoga jadi baik ke depannya. Lebih baik seperti itu. Nah, ini akan berpengaruh pada masa depan kita nanti insya Allah ya. Bertobatlah. Orang yang bertobat seperti orang yang gak pernah berbuat dosa insya Allah. Wallahu'alaikum. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya ini Ustaz, hampir sama mungkin dengan saudara saya, mungkin orang tuanya sakit. Ya, saya juga sekarang ini memiliki orang tua yang sedang sakit dan masih dalam proses perawatan perawatan mandiri di rumah. Sehingga suatu saat saya memanggil saudara-saudara saya yang ada di Tanah Jawa, di Bandung, di Bogor untuk berkunjung untuk melihat orang tua, yeah. Melihat keadaannya yang sudah semakin parah dan kita tidak tahu ke depan apakah orang tua ini masih ada atau tidak. No. Ya, sehingga saudara saya datang dari Jawa. Hanya di sini perbedaannya mungkin cerita dengan saudara saya tadi satu. Salah satu saudara saya ini ada yang non-muslim. Di sini saya coba singgung sedikit Ustaz. Ketika saudara saya yang non-muslim ini hendak pulang ke Tanah Jawa, dia hendak mencoba mendoai orang tua dengan tata cara agamanya. Meskipun dia awalnya meminta izin kepada pihak keluarga. Yeah. Di sini saya coba memberikan izin. Saya tidak tahu harus berbuat apa karena saya melihat saudara saya ini yang muslim ini tetap menjaga silaturahmi sama orang tua meskipun kami berbeda keyakinan. Saya coba mengizinkan dia untuk mendoakan orang tua dan saya yakin itu saya mengingkari setiap doanya Ustaz. No. Di sini apakah saya salah ketika memberikan dia izin untuk mendoakan sama-sama orang tua kami dari sisi fleksibilitasnya Ustaz. Sekian. Jazakallahu khair. Allahu a'lam bishawab. Bicara dia mendoakan orang tua dengan cara dia, ya silakan saja. Ya kita nggak bisa melarang. Ya artinya itu cara dia. Tapi aturan mainnya kalau memang untuk orang tua mengikuti apa yang dilakukan ini nggak diperbolehkan. Karena pada hakikatnya setiap orang pasti punya cara dalam mendoakan. Kita nggak membenarkan cara dia. Cuma kalau memang dia tujuannya baik mendoakan, ya silakan saja. Kayak orang kafir mengucap salam sama kita. Assalamualaikum. Orang kafir bisa assalamualaikum sekarang, betul? Assalamualaikum. Salamun alayna. Buat kita, salamun ala manittaba'al huda. Ke dia kan begitu. Makanya, ya silakan. Itu pun mendoakan. Tapi kita gak bisa mendoakan yang baik buat dia kan. Bicara dia mendoakan baik buat kita, ya syukran. Dia mengucapkan selamat. Taqabbal Allah minna wa minkum sa'ad. Ya enggak bisa. Taqabbal minna. Laisa lak. Gitu loh. Diterima ibadah untuk kita bukan untuk kalian. Jadi enggak apa-apa itu hak dia. Yang penting orang tuanya tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa Isa nih belum? Satu pertanyaan terakhir Sat, ya. Taib. Pertanyaan terakhir yang akan kita ambil, set apa yang hendak dilakukan bila kita mengetahui penghasilan dari orang tua sebagiannya tidak halal sementara kebutuhan hidup kita ditanggung oleh mereka. Taib. Iya, kalau kita sudah tahu orang tua kita bekerja punya penghasilan yang tidak halal, ya antum harus tahu haram antum mengkonsumsinya. Kecuali darurat, antum memang enggak mampu kecuali disuplai sama dia, betul? Makanya mudah-mudahan dengan momen yang seperti ini ada perubahan. Sehingga antum terpicu, termotivasi untuk mencari yang halal. Ya, bukan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Kecuali antum gak mampu, antum masih sekolah. Ya. Allah musta'an dalam fatwa-fatwa terkini, Syekh Saleh Fauzan itu mengatakan bahwa bolehnya mengambil dari bagian harta orang tua untuk kebutuhan kita karena ketidakmampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pendapat ulama yang seperti itu. Tapi kalau kita sudah mampu, ayo berubah. Sudah tahu haram jangan. Sudah tahu enggak boleh jangan. Karena biar bagaimana hukumnya pas. Kullu lahmin nabata min suhtin anaru hakubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fik. Taib. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan sebagai penutup, ini ada pertanyaan untuk para akhwat nampaknya. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah mau menikah dan adakah akhwat yang siap dikhidbah? Saya mau menikah dan sudah ada belum akhwat yang mau dikhidbah?
Kita punya data kemarin berapa, Fit? Dari perkumpulan apa? Hah? Iya, Ta'aruf Mawaddah ya. Nah, di Ta'aruf Mawaddah di Jakarta itu yang saya dapatkan info terakhir dari Alvin itu 13.000 akhwat menawarkan CV siap di khitbah. Dan laki-laki cuma 3.000. Jadi kalau antum sampai enggak menemukan yang 13.000, antum enggak gaul berarti. Ya, banyak sekali dan banyak sekali ya, semoga antum dimudahkan mengkhitbah mar'ah salihah insyaallah. Wallahu a'lam.